Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendapatkan pemain yang kita inginkan di PES 2020. Caranya cukup mudah sekali. Teman-teman, yang pertama harus memiliki 3 black ball kembar ya, atau 3 gold ball kembar. Nah, caranya masuk ke Wisma Club, kemudian klik tim saya, masuk ke kartu pemain. Nah, di sini sudah ada beberapa black ball dan gold ball ya kembar ya. Di sini saya memiliki 3 black ball Ashleyo. Klik tukar, kemudian centang ketiga pemain yang kembar ya, dan klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa memilih kebangsaan, klub, posisi, keahlian pemain. Nah, kalau teman-teman ingin random, langsung saja klik cari. Nah, di sini sudah ada pemain-pemain yang kita inginkan, ada Ronaldo, Neymar, dan banyak sekali pemain-pemain yang football. Nah, di sini saya menginginkan Edison Cavani. Klik di Edison Cavani, klik rekrut, kemudian lanjutkan Ashleyo. Ini akan melepas 3 Ashleyo dan mengganti mereka dengan 3 E1 Edition Cavani level 1. Klik lanjutkan. Nah, di sini Edition Cavani sudah masuk ke tim kita ya. Nah, boleh kita lihat. Sebelumnya saya tidak memiliki Edition Cavani. Setelah menukar pemain 3 black ball, saya dapat Edison. Nah, Edison Cavani sudah ada di tim saya. Nah, itulah cara merekrut pemain yang kita inginkan. Jangan lupa untuk subscribe video ini, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.